Oke guys, ini kita mau aplikasi Preza. Ini produk dari Dupont yang sekarang pindah ke FMC. Nah, ini untuk cabai saya di usia 21 hari. Ini aplikasi Preza yang kedua setelah kemarin yang pertama itu di aplikasi Preza pertama usia 14 hari. Ini yang ke 21 hari aplikasi kedua. Alhamdulillah guys, ini udah selesai semua sampai pinggir. Ini tinggal ngabisin, ini ada sisa sedikit di tangki, jadi disemprotkan ulang. Kalau untuk cabai nggak apa-apa ya, disemprot ulang. Tapi kalau untuk tanaman lain kayak melon itu nggak bisa. Oke guys, ini kita review di usia 23 hari. Ini cabenya di usia 23 hari. Ini udah selesai kemarin aplikasi Preza ke 2 usia 21. Nah, rencana besok ini kita mau gecor, tapi paginya mau ngantar bibit padi dulu ke sawah karena mau nanam padi. Tuh. Alhamdulillah ini pertumbuhannya sejauh ini aman ya, normal. Bagus. Ini saya ditemani sama Pak Mul. Makan jagung rebus Pak Mul. Nah, Pak Mul ini nanam cabai juga. Jadi beberapa kali ke depan nanti kita buat video di kebun cabenya. Udah mulai mau metik cabenya, cabai lokal juga. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi karena udah sore. Kita mau pulang, tadi habis nyambut bibit padi. Mau ditanam besok rencana. Kemarin disiringnya udah saya semprot ya, tapi kalau rumput tulangannya nggak mati itu, tapi rumput-rumput yang lain banyak yang udah kosong, untuk tulangannya masih hidup, nggak mati dia. Nah, ini udah ada yang mau berbunga guys. Oke, kita lanjut lagi di video yang berikutnya. Oke, selamat siang. Di hari ini tanggal 3 Januari 2022. Nah, ini kembali di lahan cabai, kita mau melakukan pengecoran di tahap ketiga. Jadi di usia cabai 24 hari, sampai hari ini 24 hari, kita mau melakukan pengecoran yang ketiga. Sama kayak kemarin, ini menggunakan kalsium, CPN sama mutiara. Mutiaranya aku udah bawa lagi, yang ini udah mau habis. Ini ada MKP cuman gak kita pakai ya. Ini kemarin sisa untuk persemaian kalau gak salah. Ini gak kita pakai, jadi cuman CPN, kalsium sama mutiara. Seperti kemarin, untuk adukan kita mau buat dulu. Terus kita mau tinggal siram semaian cabai. Sembari nunggu ini dia larut, kita tinggal dulu di lahan seberang. Ini aku mau aduk dulu ya. Untuk kalsiumnya kurang lebih 4 genggam. Terus CPN-nya juga sama, 4 genggam.
terus yang terakhir ini mutiara. Terus kita kasih air aja, terus kita tinggal. Jadi ini kita biarkan dulu biar dia larut. Oke, nah ini udah aku siapin semua ya. Ini untuk indukan tadi yang sudah kita ini larutkan. Ini kita tinggal tambah menggunakan air aja. Nah, ini untuk pengecoran aku biasanya menggunakan air sumur ya. Jadi di sini pengeringan. Jadi siringnya ini enggak ngalir airnya. Terus juga lebih bagus menggunakan air sumur. Karena air sumur ini dia apa ya? Bersih, maksudnya enggak tercampur dengan kotor-kotoran. Kalau air sungai itu biasanya campur-campur ya. Campur dengan kotoran. Nah, ini jadi tadi tujuan kita rendam dulu biar enggak terlalu lama kita ngaduk. Nah, ini baru sebentar udah larut semua. Tuh. Udah habis di dasar. Jadi kita bisa tinggal dulu sebentar mengerjakan pekerjaan yang lain. Biar enggak terlalu memakan waktu ya. Oke, ini nanti saya penuhkan batas ini. Terus kita langsung seperti biasa menggunakan takaran. Jadi untuk satu gelas ini per 20 liter tangki. Tuh cabenya sebelah sana. Kita mau ngecor lagi. Oke, alhamdulillah. Guys, ini udah selesai untuk pengecorannya. Ini jam 5:30 ya. 5:30 sore. 17:38. Lanjut lagi nanti di pengecoran yang keempat.